Guna memberikan pemahaman terhadap literasi media, KPID Provinsi Riau menggelar sosialisasi literasi media di SMA Negeri 2 Bengkalis. Hadir dalam kegiatan ini anggota DPRD Provinsi Riau Abdul Fatah dan Komisioner KPID Riau Bidang Lembaga Hisam Setiawan. Kegiatan literasi media ini untuk berupaya memproteksi anak-anak dari sesuatu yang dipersepsi sebagai efek buruk media massa. Literasi media mengajari publik memanfaatkan media secara kritis dan bijak. Komisioner KPID Riau Hisam Setiawan menjelaskan secara garis besar tiga tujuan utama yang ingin dicapai dalam literasi media ini, yakni memahami media yang betul, menyikapi media secara betul, dan memihak pada isi media yang betul. Literasi ini menjadi sebuah prioritas agenda kita untuk di KPID Riau, di mana ini bentuk kita memberikan pemahaman kepada siswa, pelajar, dan masyarakat tentang dampak penyiaran, baik itu positif dan baik itu negatif. Intinya kita berharap ada sebuah pergerakan dari masyarakat yang bisa melihat proses-proses dalam penyiaran ini tidak semuanya baik. Kegiatan literasi media ini juga menjelaskan seputar peraturan dan perundang-undangan tentang literasi media. Dari Bengkalis, Herman Syah melaporkan.